akan berhadapan Putra Bugis versus Saroja, delegasi dari Desa Rosebu. Baik Saroja. Ini sebentar lagi kick off babak pertama sudah dimulai. Kini PS Roja nomor punggung 3 di sana lebar, masih PS Roja mencoba kuasa bola. Lagi-lagi kira sama yang cukup bagus saudara-saudara, nomor punggung 2 di sana umpan terobos lagi karena saudara-saudara berbahaya serangan balik. Putra Bugis berbahaya, Rayogi di sana terlalu terburu-buru tadi saudara Yogis. Kita kembali ke lapangan di sana berbahaya karena Putra Bugis berbahaya mampu melewati saudara-saudara namun belum mampu dikejar dengan baik. Nomor 3 di sini. Asih perebutan bola. Kandas lagi, masih Saroja. Dia di sini tidak diberikan ruang saudara-saudara. Luar biasa. Umpan cuai tadi, masih anak-anak Putra Bugis nomor 8. Crossing jauh di sana, tidak ada kawan yang dituju. Mudah saja bagi benteng pertahanan dari PS Saroja. Coba menguasai bola. Pendek saja nomor 3, terlalu terburu-buru berbahaya. Yogi sekali ini, lagi-lagi berbahaya saudara-saudara. Masih bisa diantisipasi bergerakan Yogi tadi. Masih Yogi sang kapten. Luar biasa Yogi. Masih Yogi percobaan. Satu bersih satu saudara-saudara masih arah-arah. Putra Bugis coba menggelar Sami. Masih Sami umpan jauh di depan Nawi di sana. Luar biasa otak hati mencari uang crossing masih ada saudara-saudara. Masih berhubungan jalan. Luar biasa mampu melewati apa yang terjadi. Apanya dibuang begitu saja bola keluar lapangan. Sudah dilakukan berbahaya. Ini satu sebar kemenangan itu. Lumayan kecemungi ini di transfer. Yang dengan nilai yang cukup luar biasa. Darah Deden. Masih Nawir kali ini Putra Bugis. Percobaan saudara-saudara masih terlalu menyenangkan. Satu bersih saja. Luar biasa melebar Nawi. Umpan tarik bersama yang cukup apik. Satu peluang luar biasa sekali. Cari luar Nawi di sana. Nomor 20 saudara Pele. Masih berbahaya saudara-saudara melebar. Apa yang terjadi? Masih bisa dikamankan saudara-saudara berbahaya. Nomor 28 di sini. Terus ini. Luar saudara Octavian Usmaniani. Nawi di sana. Umpan terobos masuknya nomor 28 di sini. Amri. Masih. Lalu di sana. Saudara Ramadan Dedeng saja Dedeng kali yang mencuri masih Dedeng cukup baik Dedeng Dedeng saja berbahaya Saroja berbahaya serangan balik kali ini ada Dedeng Saroja satu persis saja saudara-saudara luar biasa sebuah serangan balik cepat yang di sana apa yang terjadi ditayang bagi Otak Erudaniani sebuah crossing yang masih membentur tadi kembali tendangan penjuru untuk anak-anak PS Saroja luar biasa sekali berikan sebuah ancaman. Tendangan penjuru PS Saroja datar saja saudara-saudara berbahaya di heading tadi luar biasa heading saudara Teten kembali Octavianus Maniani nomor punggung 10 Samir kali ini. Umpan pendek saja, umpan terobos masuknya saudara-saudara masih bisa dibaca sang kapten nomor punggung 22 saudara Ari. Umpan lagi masuknya luar biasa di satu bersih. Tendangan spekulasi tadi, sebuah salto yang cukup luar biasa. Namun masih masih dari abu, pelanggaran nampaknya. Sedikit tirakan tambahan saudara Deden tadi. Tendangan bebas diberuntungkan anak-anak Putra Bugis. Tendangan bebas nomor 20 Pele kali ini luar biasa terlalu jauh saudara-saudara.
Nabi di sana mencari ruang masih Nabi berbahaya sudah pendek saja sama jatuh dua dengan lain. Kembali Hendra, cross ke depan Yogis berbahaya. Sebuah tendangan keras oleh Yogis lewat kaki kirinya, saudara-saudara, sangat mengancam kawan daripada saudara Rano. Asih Arara Putra Bugis angkatan di sini berbahaya serangan balik kali ini, saudara-saudara. Hari sana dibayar-bayar otak Fianus Baniari nalur kali ini. Masih perebutan bola. Luar biasa berbahaya, saudara-saudara, yang terjadi. Sami Risara melebar sana dan Nawir. Masih Putra Bugis. Otak hati bola. Putra Bugis Nawir berbahaya melewati. Apa yang terjadi? Kandas lagi, saudara-saudara. Pergantian pemain dari PS Seroja. Nomor 24 Deden keluar. Masuk nomor 27 saudara Andre. Iya, kita saksikan kembali lapangan pertandingan. Masih Arara Putra Bugis nomor 24 terobos saja melewat jana ke Nawir. Lagi-lagi mencari ruang Nawir. Pendek saja Samir maksudnya. Masih Nawir, apa yang terjadi? Bukan nampaknya dorongan tadi saudara Nawir. Pelanggaran kali ini luar biasa. Saya nomor 29 Besa Roja dibayar bayi saja. Tidak Samir masuk. Rebutan bola cukup aduh di sana, apa yang terjadi? Bukan Arif Muranda sudah lakukan langsung ke tempat Sutera Utara berbahaya di heading keluar dari Sutera Nalu, tapi masih Samir, apa yang terjadi? Masih Samir ke sana, Yogi Samir aku melewati apa yang terjadi Sutera Utara. Dia kembali dan pergerakan kapten di sana Sutera Arif. Masih PS Seroja sudah dilakukan heading saja terhar dari Ontavia Musmani hari. Masih perebutan bola udara ya, di area tengah lapangan. Siap perebutan bola luar biasa nomor 27 kandas lagi, saudara-saudara. Umpan pendek yang kurang cocok. Masih perebutan bola, saudara-saudara, yang terjadi. Masih Yogis kali ini serangan balik. Putra Bugis tidak diberikan ruang, saudara-saudara. Masih perebutan bola di sana. Ada Putra di payah-payah Putra Bugis. Ada kanan Yogis umpan tarik saja. Nomor 24 di sini melebar satu dua. Tidak diberikan ruang, saudara-saudara. Masih perebutan bola cukup aduh isi kali di area tengah lapangan. Oh, pasti harus Baniani di sana. Biarkan begitu saja. Apa terjadi? Masih sambil mencoba melamatkan bola. Bola keluar lapangan lagi-lagi. Dengan gawang saja Yogi di sana mencari ruang. Masih Yogis berbahaya, saudara-saudara. Dibaca saja umpan tarik kembali Hendra di sini. Melebar. Satu dua cukup baik. Satu dua berbahaya. Karena selagi saudara Putra harga lima. Umpan dan hasil sudah serangan baru terjadi. Handsball nampaknya saudara Nawir. Putra Bumi jauh di sana. Yogis berbahaya. Yogis masih apa yang terjadi? Nampaknya bola terlebih dahulu keluar dari lapangan pertandingan. Sudah dilakukan sudah berapa bahaya. Satu beri saja. Hasil Nawir di sana. Putra kali ini cari ruang melebar. Berbahaya, saudara-saudara. Apa yang terjadi? Tarikan tadi. Hedi saja berbahaya. Yogi sekali ini dibayar-bayar. Masih Yogi crossing. Apa yang terjadi? Masih ada Samir di sini. Masih Putra Bugis berbahaya, saudara-saudara. Lagi-lagi crossing Metro Putra. Satu dua era. Apa yang terjadi? Peluit panjang dibunyikan. Kick off babak pertama sudah berakhir, di mana skor masih 0-0. Informasi yang bertanding besok tanggal 7 September 2023. Partai pertama di Bumi.
yaitu ekspedisi FC, delegasi dari Desa Bolo yang akan berhadapan dengan Himatika FC, delegasi dari Desa Tumpu. Kemudian di partai kedua, yaitu di Pool A, Bontokape FC, delegasi dari Desa Bontokape yang akan berhadapan dengan Kota Malimo Legend, delegasi dari Desa Tambe. Sekali lagi, pertama di Pool A, FC, delegasi dari Desa Bolo yang akan berhadapan dengan Himatika FC. Babak kedua. Ya, Boyamin. Ya, Mais Purwadi. Baik, kembali ke lapangan. Tendangan gawang nampaknya di sana untuk PS Saroja. Sudah dilakukan, bola jatuh di sektor tengah lapangan. Saroja mencoba menekan, kandas lagi. Apa yang terjadi? Sayang HP Saroja. Bola lebih dahulu mengenai wasit tadi, kali ini Putra Bugis, sebuah tendangan keras. Apa Tafa, ngerti aja bola sekalian ya? Bola-bola Maria, mohon bantuan Tocer Ejam. Besar aja. Lagi-lagi sangka penisar sudah Arif Munandar. Jauh pilih konsultan-saudara. Masih berputar bola di sini yang terjadi. Tarikan dari belakang hampanya saudara-saudara. Tena bebas diperuntungkan anak-anak PS Saroja, luar biasa. Anggap dikau. Tena yang bebas kali ini. Kita saksikan bersama-sama ancang-ancang sakatik. Langsung saja ke depan saudara-saudara berbalik. Langsung ke mergang. Apa yang terjadi hampir saja saudara-saudara. Kembali kali ini dengan kawan untuk Putra Bugis. Sudah dilakukan heading saja. Berbahaya. Terimal di sini. Satu berbahaya. Lagi di sana berbahaya saudara-saudara. Masih bisa diamankan saudara Rano tadi saat penjaga kawan tangguh. Masih anak-anak Putra Bugis nomor 28 saudara Ani. Berbahaya. Sebuah teman-teman saudara Iman tadi. Hampir saja membawa keunggulan tadi saudara-saudara, luar biasa. Langsung keluar masuk nomor punggung 24 saudara Yedi. Dia kembali ke lapangan pertandingan. Bola buat Putra di sana. Terlalu tinggi mengangkat kaki saudara Putra tadi. Notis-notis Putra Bugis. Mampu kah untuk merubah skor lewat tendangan bebas ini? Logis. Samir di sana. Samir nampaknya berbahaya saudara-saudara. Bukan merupakan sebuah pelanggaran tadi. Peran tali. Kali ini PS Roja berbahaya. Nomor 19. Umpan tali saja. Masih PS Roja. Mampu berbahaya apa yang terjadi. Pelanggaran nampaknya. Masih Nalim, crossing jauh di sana. Tidak ada kawan kecil ujung. Mudah saja diantisipasi tadi. Kali ini serang balik. Berbahaya. Dibayar oleh Otak yang disemangannya di sana. Kedua. Ramai cepat. PS Roja. Luar biasa. Mampu melewati saudara-saudara. Masih depan. Apa yang terjadi? Nampaknya sedikit dorongan tadi oleh Octavianus Maniani. Saudara berbahaya, datang saja apa yang terjadi. Dan biarkan begitu saja saudara-saudara. Hampir saja tadi luar biasa tendangan keras.
Pendek saja, pele. Udah terlalu kembali putra di sana. Lagi di kandang, saudara-saudara berbahaya. Di heading saja, sang kandang sudah Arif. Omok untuk lepas di sana. Satu, dua, cukup baik Pesa Roja di sana. Putra berbahaya, jalan ini. Pesa Roja! Di satu persis saja, pemain yang cukup luar biasa ini. Sementara Octavianus Maniani, pemain yang berpostur cukup luar biasa tadi. Arif di sana, heading saja, masih lepas sebuah pandangan keras saudara-saudara, cukup ancam lagi-lagi tidak diberikan ruang. Kali ini masih ada Namib, serangan cepat anak-anak Putra Bugis. Datar saja berbahaya, apa yang terjadi saudara-saudara? Masih Putra Bugis luar biasa, Imam di sini bersama dengan Namib, masih otak hati-hati luar biasa. Sebuah goyang inung dan letista, Namib, crossing, naik lagi, masuk lagi. Dibiarkan saudara-saudara, satu bersih saja tadi. Sebuah gerakan daripada Namib, masih Samir. Lagi-lagi kandas oleh barisan pertahanan tadi. Masih Namib di sini, umpan terobos, pele. Masih berbahaya saudara-saudara. Sudah dilakukan bola bola yang tinggi dari negara. Alto saja dari Rizky tadi. Balik lempar ke dalam. Pesa Roja. Omor kumum berkutubi di sana berbahaya. Hampir saja saudara Armadi luar biasa. Bola menotri. Cedengata. Rizky berhenti. Cedengata pula. Rizky air. Bola menotri. Lagi-lagi tenaga Putra kali ini. Kandas lagi pele di sana. Melebar Andri, umpan tari saja. Luar biasa sekali Putra Bugis, jauh ke depan. Yedi saja saudara-saudara. Masih Putra Bugis luar biasa. Luar bola udara di sana ada Putra. Tadu dua saja. Hei, cukup terang dalam putu ketujuh ini. Ini luar biasa. Melebar Har kali ini masuknya. Kandas lagi. Balik serang balik Putra Bugis. Berbahaya saudara Iman di sana. Masih Iman di bayang-bayang sang kapten saudara Arif Munana di sana. Dibiarkan begitu saja, cukup aduhai penampilan. Belum mampu melewati barisan pertahanan yang cukup kokoh dibangun ala Pesa Roja. Masih luar biasa apa yang terjadi di sana. Luar berudara. Masih bola di luar lapangan, lempar ke dalam kembali Putra Bugis. Lemparan ke dalam ada Yogis, masuknya di heading saja sang kapten yang cukup bantu hai penampilan. Masih Putra, serangan balik saudara Putra. Hei, belum mampu melewati Octavianus Maniani, pemain yang berbatang lebar ini. Cukup baik dan cukup terang saudara-saudara. Nomor punggung 8, umpan terobos Nawir di sana. 1-2, kandas lagi saudara-saudara berbahaya. Lagi lagi Octavianus Maniani bersama dengan Samir di sini. Aduhai sebuah umpan cuek sangat aduhai sekali. Imam di sana umpan terobos saja berbahaya. Andri lagi-lagi Putra Bugis crossing. Apa yang naik 1-2 saja berbahaya. Hei, lagi-lagi kamar saudara-saudara cukup aduhai. Pele 1-2 naik Putra Bugis menggempur crossing. Tidak berkawan Yogi. Hampir dan hampir lagi saudara-saudara. Luar biasa cukup aduhai serangan yang bertubi-tubi yang dibangun anak Putra Bugis. Kembali lempar ke dalam. Tidak ada kawan yang dipuji saudara-saudara. Kembali Putra Bugis mencoba menggempur. Octavianus Maniani jauh ke depan. Ada Sami, Yogis sudah tarik Sami sekali ini. Berbahaya, Yohami mencari ruang. Otak hati Ari. Tidak kontrol dengan baik dari saudara Ari. Masih perebutan bola, Pele. Masih Pele, melebar. Masih Putra Bugis. Tidak mampu dikejar dengan tendangan pencuru saudara-saudara. Di heading saja barisan pertahanan Putra di sana. Masih dua bola udara. Ada Imam di sini. Di bayang banyak Putra Imam. 1-2 umpan terobos Andi di sana. Masih Andi. Lagi-lagi Andi crossing datar berbahaya. Menendang ini saudara Samir tadi. Tidak diberikan ruang, masih Samir mencoba menguasai bola di bayang bayi dua pemain. Oh, berubah, langsung saja saudara-saudara.
lagi. Samir kali ini berbahaya. Crossing. Tambah lagi saudara-saudara. Masih Samir buka baju pemain. Sagi lagi. Sebuah skill di kiri Samir. Lagi-lagi apa yang terjadi. Sebuah skill yang dikeluarkan saudara Samir ini cukup dipertontonkan oleh para pecinta pecah sepak bola. Langsung saja ke depan berbahaya. Satu tersisa saja di apa yang terjadi. Lagi-lagi. Tendangan bola saudara-saudara berbahaya, langsung kebentang, luar biasa. Penampilan sang penjaga gawang ini cukup adilai sekali. Masih ada maju di sini, bukan yang dibingungkan. Kick-off, babak kedua sudah berakhir, di mana skor masih imbang, 0-0. Akan dilanjutkan lewat ramah adu penalti. Siap, kapten langsung menghadap wasit segera. Kedua kapten agar melakukan shoot menghadap wasit. Ya, kapten Rasebu Seroja. Ya, ofisial arahkan kaptennya untuk menghadap wasit, Pak. Ya, cara bola. Tahu cara bola. Ya, bang. Kecil bola titik putih. Ya, oke. Masuk. Putra Bugis. Penendang kedua dari Putra Bugis, Rian. Rian. Oh, penjaga gawang. Adzan dulu. Lembuat deh. Masuk. Tidak masuk. Masuk. Ah, pengasa Roja. Masuk. Penendang kelima dari Putra Bugis. Lima.
Yang hei wasit. Kita kelima. Masuk. Ayo. Apa ini? Pojok. Orang pun isi. Ya kelima. Oh lima. Oh kelima ke Panasaroja. Bola Putra Bogi. Oke, bola ausin pas ya. Oke, kena kiri. Oh, mata siap di. Ayo, sama. Ari. Woi,